Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan ia siap mengikhlaskan rumahnya digusur karena proyek perluasan Tol Becakayu. Basuki tidak meminta perlakuan khusus meski ia yang mengomandoi proyek ini. Sekarang lagi sosialisasi, saya tergantung nanti masyarakat lain, tapi saya pikir jangan nanya karena rumah saya itu akan dibelokkan, no. Cari trase yang optimal, karena nggak mudah pembebasan lahan di perkotaan. Jadi kalau itu nanti melalui Tarum Barat, ya konsekuensinya rumah saya kena, it's okay.